weeks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third. Beberapa waktu lalu, di GIIAS 2017, NX300 akhirnya resmi diluncurkan sebagai SUV, Sport Utility Vehicle, mewah. SUV buatan Lexus ini memang disebut-sebut menyasar kalangan korporasi, terutama warga kota yang berjiwa muda. Selanjutnya, Lexus NX300 sengaja diperkenalkan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan para penggemar SUV yang mencari kenyamanan dan kemewahan di balik kemudi. Bahkan, penampilannya dinilai tidak hanya sebagai alternatif SUV, tetapi juga bagi sebagian konsumen yang mencari kendaraan mewah dengan nilai estetika tinggi untuk mencapai kepuasan emosional. Selain itu, model SUV high-end yang sebelumnya bernama NX200T juga akan hadir di pasar mobil Indonesia dengan dua varian, Luxury dan F-Sport. Dalam hal itu, meski berbeda, kedua varian ini memiliki banyak kesamaan, yakni sama-sama menampilkan diri sebagai SUV premium dengan mesin yang bertenaga dan canggih. Lalu, kemewahan apa yang dimiliki Lexus NX300 ini? Adapun keunggulan Lexus NX300 tentunya akan berhubungan dengan beberapa area SUV ini, eksterior, interior, serta dapur pacu dan karakteristiknya. Nah, dari sisi desain fisik eksteriornya, tak perlu diragukan lagi mobil ini hadir dengan konsep urban sport gear. Tak ketinggalan interior Lexus NX300 didesain lebih besar dengan tampilan mewah dan berbagai fitur super canggih siap memanjakan penumpang. Di sisi lain, tidak ada keraguan tentang mesin mobil ini. Pasalnya, Lexus akan membekali SUV buatannya ini dengan mesin 2.0 liter turbo 4 silinder. Dalam hal itu, mesin mobil ini diklaim mampu menghadirkan rasa berkendara yang tak jauh berbeda dengan mobil bermesin 3 liter. Hal ini tentu menjadi keunggulan tersendiri bagi SUV buatan Lexus ini. Oleh karena itu, wajar jika harganya diperkirakan menembus 1 miliar. We're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. Mengenai spesifikasi dan harga Lexus NX300, sebagai salah satu SUV premium papan atas, tentunya spesifikasi kendaraan ini tidak sembarangan, baik dari segi desain eksterior, interior maupun mesin. Padahal, jika melihat desain Lexus, tentu menunjukkan kehalusan dan kekokohan kendaraan ini,
Tak ketinggalan area dapur pacu yang sangat modern dan canggih akan mempengaruhi harga NX300. Memang SUV yang beredar di pasar Indonesia ini akan dibekali mesin 2.0 liter berteknologi Vivid e-Way yang tentunya mengusung performa superior. Bahkan, kendaraan ini juga telah mendapatkan sertifikasi Ultra Low Emission Vehicle, LEV3, sehingga menjadi SUV premium yang ramah lingkungan. Tentu saja harga Lexus NX300 ini akan dibanderol dengan nilai nominal yang sangat tinggi. Meski belum diketahui berapa harga SUV mewah ini di pasaran Indonesia, namun berdasarkan informasi dari situs resmi Lexus AS, harga NX300 akan berkisar antara $35.985 hingga $38.335. Atau sekitar Rp487 juta hingga Rp519 juta. Dengan ini, sobat pasti tahu harga resmi untuk memboyong SUV mewah ini ke pasar Indonesia. Tentu saja, mengingat banderol harga mobil ini, tidak mengherankan jika banyak taipan muda terpikat untuk membelinya. Harganya yang mahal juga dinilai cocok dengan fitur-fiturnya yang mewah. Nah, apakah informasi mengenai harga mobil tersebut cukup membuat Anda ingin memilikinya? Sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa harga Lexus NX300 di atas adalah harga resmi yang dipublikasikan di website Lexus US. Oleh karena itu, tidak dapat digunakan sebagai standar harga jual di pasar Indonesia. Bahkan, menurut informasi yang tersebar namun belum pasti, banyak spekulasi yang menyebut harga SUV mendatang di Indonesia ini akan mencapai Rp1 miliar. Tentu bukan tidak mungkin karena Lexus SUV merupakan barang mewah dengan tarif pajak yang tinggi. Jadi bisa dilihat nanti di Indonesia, mobil yang diberi nama NX300 ini hanya akan dimiliki oleh korporasi. Selama ini kami tentu berharap informasi di atas bisa menjadi referensi yang direkomendasikan. And I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Car 2 Channel. Working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up.
nah.